Beredar video sikap seorang istri setelah mendapati suaminya berselingkuh viral di media sosial. Tak disertai aksi jambak-jambakan ataupun rebutan dengan si selingkuhan, si istri malah meminta untuk suaminya dinikahkan saja dengan perempuan tersebut. Sikap si istri ini pun menuai pujian dari warganet karena dinilai cukup berani mengambil sikap. Terlebih, sikap dari sang suami langsung bertekuk lutut bersama si selingkuhan menolak untuk dinikahkan. Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @ayurizky_ramadhani. 13 tahun pernikahan saya, insya Allah saya ikhlas, tulis caption pada unggahan tersebut. Selama 13 tahun pernikahan, ternyata sang suami memiliki simpanan selama 2 tahun. Ia pun menuliskan bahwa saat ketahuan ia tak menjambak ataupun rebutan bahkan tak menangis. Malah, sang istri sah langsung membawa keluarga dan warga ke lokasi. Bahkan, meminta pada ketua RT setempat untuk menikahkan suami dan selingkuhannya tersebut. Si pria pun terus memohon di kaki si perekam video yang diduga merupakan istri sahnya. Bahkan, wanita selingkuhan pun hanya duduk jongkok menangis seakan tak mau dinikahkan.